saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik. Tunjukkan kesirikan. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertobat kalian dukun-dukun. Sekali lagi saya Mbak Kimbal Sang Putra Alam mengatakan dengan terus terang bahwa lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Dukun. Ada orang-orang yang berkawan dengan jin, dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk. Sebenarnya saya dua. Saya Mbak Kimbal Sang Putra Alam sebagai seorang dukun, dan saya bangga menjadi dukun. Saya adalah dukun cabul. Saya lebih mulia dibanding orang yang mengaku punya beragama tapi kelakuannya kayak bajingan. Ini adalah tradisi yang mulia. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, kami sudah disajikan dengan sajian seperti ini. Sekali lagi saya Mbak Kimbal Sang Putra Alam mengatakan dengan terus terang bahwa lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Dukun. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik. Tunjukkan kesirikan. Itu versi agama kalian. Kaampek. Da'u mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sakit kan ke rumah sakit, Pak Ustaz? Betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum? Betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun? Jangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi sampaikan ceramah hamba ku ke dukun. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad. Dijuikan. Man atakah hinaan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Santetnya bulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertobat kalian dukun-dukun. Lah, bertambah pulau musuh ambo ini. Oh tambah, nah, terserahlah, santailah, santai, santai, santai. Nah, awak pun kan mati juga, enggak? Orang nan mati di santet, mati syahid, betul? Takbir. Iyalah, waktu rami orang awak berani. Pas surang di kamar, kamar hotel tinggal surang. Ah, datang jin santet, kamu yang nantang. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Saya juga hafal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berkawan dengan jin, dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk. Sebenarnya sadu awak nan lahir ke dunia iko, awak membawa jin, namanya jin qorin. Orang nan indak percaya pada jin, maka dia kafir. Kenapa? Karena di Quran ada satu surat jin, juz 29, dah cerita tentang ada jin Islam, jin kafir. Jin kafir itulah nama mengganggu manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jin.
Jadi Siana tidak percaya pada jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal tit nas. Pak Imam, Pak Imam apa dibaca ayat tadi? Mana tidak baca minal jin? Tidak percaya sama saya jin? Tidak bisa. Yang syirik itu kalau awak percaya bahwa jin itu bisa mendatangkan mudarat ke awak, maka awak membaca doa bismillah, bismillah dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, dengan kusebut nama Allah tak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Maka jangan meminta kepada dukun. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Like and share. Mudah-mudahan dari 100 video yang di share ada ditonton dek dukun dapat hidayahnya. Ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Apakah jika seorang terkena santet atau terkena ilmu hitam bisa membunuh orang tersebut atau menyebabkan penyakit kepanjangan? Penyakit hitam ada, yang namanya santet itu ada. Tapi jangan urusan kehidupan dengan santet-santet. Santet itu ada radarnya. Kalau Anda semakin percaya, masuk itu nanti. Sudahlah, cuek saja, banyak zikir kepada Allah. Biasanya kalau orang mau nyantet kasih pengaruh, awas lo ya, jangan deket-deket ini nah. Jadi kadang-kadang dipengaruhi dulu. Kalau ada santet, bacalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim. Atau di saat tidak tidur kita membaca qul a'udzu bi falaq, qul a'udzu bin nas, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditambah ayat kursi, aman, enggak usah takut dengan urusan santet. Kalau masih takut urusan santet, pasti karena orang ini sering nonton sinetron, lebih percaya dengan komat kamitnya dukun di sinetron. Lebih percayalah kepada Nabi Muhammad. Sudahlah, jangan mikir itu santet. Ada, Nabi Muhammad kena sihir, tapi tidak akan banyak pengaruhnya, lewat saja itu nanti. Kaget barangkali begini, kenapa kau masuk? Gimana tidak masuk, kau pikirin sampai kau pergi ke dukun juga? Bukan dukun, kiai dukun, sama. Datang ke kiai ngasih doa, yuk zikir bersama, itu syok, masya. Ada orang aneh-aneh datang ke tempat kami minta untuk obat santet. Memangnya kamu kena santet? Iya saya disantet, mana santetnya? Saya itu pusing ya, kamu pikirin terus, masuk ke masjid, hati tenang nanti. Thank you.